أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Program infak RM1 Malaysia ke tabung pembangunan tambahan Masjid Nur Saadah Redha Taib Andak. Pembangunan dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama pembinaan bangunan bilik seminar ataupun dewan tertutup dan terbuka dengan anggaran kos RM150,000 sehingga RM200,000, dijangka bermula pada suku tahun pertama 2021, iaitu Januari hingga Mac. Untuk fasa yang kedua pula, pembinaan bangunan tandas dan wanita serta ruang dapur masak dan bilik rehat musafir dengan anggaran kos RM200,000 sehingga RM250,000, dijangka bermula suku tahun keempat 2021, bermula pada Oktober hingga Disember. Firman Allah SWT, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Al-Saba ayat 39. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Riwayat Ahmad. Bersedekah dan berinfak tidak akan sesekali menyebabkan harta seorang itu semakin berkurangan, namun ia dapat memperkayakan hati, membersihkan harta, memanjangkan umur serta melancarkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Demikianlah besarnya ganjaran pahala dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Semoga infak tuan-tuan bagi pembinaan bangunan tambahan untuk penggunaan masjid dan qariah redha anda ini akan mendapat ganjaran seluas-luasnya daripada Allah SWT demi keselesaan dan mengimarahkan rumah Allah SWT. Kepada mereka yang ingin membuat derma ataupun sumbangan, bolehlah disalurkan kepada akaun Bank Rakyat 11-097-100518-4 ataupun berhubung dengan Bendahari Masjid Redha Taib Andak, Saudara Abdul Rashid Aswadi dengan talian nombor 011-1054-4139. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.